Ya, memang gua ini sudah tua, tambah peka lagi. Suka tilulah helet, baik gua ini tutup gua punya kupik, tutup gua punya mulut. Jadi dunia ni boleh senyap sikit. Neo? Yeah, yes, no. Why don't you go out with your friends? I really have to submit my project by tomorrow morning. Yeah, gua reti. Understood. Lu ni sekarang sudah jadi in-law. Gua ni pula sudah jadi outlaw. Adakah gua duduk di rumah gua sendiri pun tak boleh. Ni gua biar rumah. Apalah mau jadi ni budak-budak muda semua. No, I'm just asking that you go out and enjoy yourself instead of sitting all alone in the living room. Gua ni kalau bawa balik kawan kat rumah main ceki, nanti dia kata bikin bising je. Gua so lama perhati tinggal laku dia tau. Makin hari makin jadi garang. Mau jadi garang boleh. Bukan kata tak boleh. Tengoklah kalau ada jalan betul lu garang satu hari satu tahun tak apa. Ini garang tak tentunya hara. No, I don't know what you're grumbling about. You don't know. Please cooperate. I need some peace. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Apa ma'am pula? Nyanya? Nyanya. Hoksi. Ya. Nyari lu balik. Betul siang, eh? Absen sejak kerja, eh? Alah, jangan buat sui lah, Nyanya. Nyari, sing kepala sakit. Tapi jumpa doktor. Abi doktor. Abi doktor kasih surat sakit. Sing mau balik baring sikit lah. Lu balik di rumah mau baring eh? Ya. Lu tahu tak ah? Bini lu tu ada kat dalam rumah. Oh. Lu tak tahu eh? Tak tahu. Dia kata, dia ada apa office biar objek. Objek. Apa projek. Ada gua ni mana lah tau. Dia kata, banyak projek. Mesti mau habiskan ni hari juga. Dia suruh Nyanya, you go find friend. Hoksing. Nyanya rasa lagi baik lu duduk dalam cia ni diam-diam sama Nyanya. Kalau tak mempus-pus tu, dia nanti halo lu keluar dari bilik. Alah tak apalah Nyanya, sing pi dalam cakap sama dia. Pergilah lu. Biarkan anak tikus gua ni kena telan kucing. Anak jantan kalau sudah kahwin tak boleh diharap lagi tu. Bini dia kalau kata sit, air kuai-kuai dia sit. Kalau bini dia kata stand, air dia stand. Macamlah seekor anjing makan perintah. Ambil apa orang kata military dog training. Apa mau jadi orang-orang muda ni semua eh? Atau lain papa gua jatuh. Kesim kadang-kadang gua ingat-ingat gua kesim tu. Apa mau buat? Ni dia pi dalam cakap sama bini dia. Tak tahulah jadi selamat ke? Tak
tak jadi selamat kah? Tak kulai-kulai masuk tu room, no out room. No. Apa, ada entry tak exit? Ya, ya. Ah, tu pari air panjang umur Nuna. Jangan-jangan lu so kena halau kulai kan? Ya, ya. Kesianlah si Helen. Kerja dia susah tau. Alamak. Ya, Nyanya reti. Ah, mem kita tu very important. Alamak. Kita ni semua so tak jadi apa, tak berguna lagi. Ah, selalu buat kacau. Ini kita ni orang tua-tua ni semua orang muda-muda. Kita ni olo heka hoka. Ayo tak tahulah. Ayo. Dia ni muka bukan main bengis lagi. Tak boleh dia pun. Halo. Eh, sajalah lu tak boleh nampak bini lu main bengis. Mata lu mungkin ada buta tau. Hoxing. Ya, ya, ya. Picek. Takutlah mata lu ada keterik. Alah, ya, ya. Sing sama Helen, laki bini. Dua jadi satu. Sing sebelah, Helen sebelah. Ini semua nyanyanya salah. Dulu, bila lu bersuara kata, lu mau kahwin, air nyanya terus turun ke hati lu. Sungguh pun, tukang tilik ada kasih tahu. Menantu sama Neo nanti tak boleh gam. Pasal apa? Dia tu tahun harimau. Wah, ni pula tahun anjing. Ah, mesti cium. Tambah lagi, Hoxing. Lu ni sekolah tak tinggi. Sudahlah sekolah tak tinggi, terbantut pula. Pasal itu tempu Jepun perintah negeri kita. Si Helen tu pula bukan main pandai. Dia lebih belajar lagi tinggi lagi lu. Dia tu punya pandai. Dia hampir belajar, dia baca. Dia dapat pakai kopiah monyet kat London. Alah. Ah, tu yang kopiah tergoyang-goyang. Ah, itu pasal bini tu, bini lu tu orang Hokkien kata si betai ye. Ah, ayi sudahlah Hoxing. Wadi cakap ati jatuh buat cuan seta. Ya, ya. Ah, ya. Cuk jatuh bapa. Jatuh bapa lagi. Apa nyanya? Ada nyanya. Ati sing ada nyanya. Sing sayang nyanya. Tapi sing pun sayang Helen. Ati sing bagi 50% nyanya, 50% Helen. Ai, Hoxing, Hoxing. Ati kita ni kalau bersenak, kita boleh sayang siapa pun kita suka. Ha. Kita tak usah bagi-bagikan sayang kita. Ha. Kita can carry forward. Ai, Hoxing, Hoxing. Apalah mau jadi sama lu ni? Ayo, jangan tengok-tengok. Bucai saja jangan punya anak tu. Ha. Orang kata apa? Dari besarkan lu anak ni satu, sekarang anak gua ni sudah jadi 11. Alah. Sudahlah, Hoxing, eh? Ya, ya, ya. Nyanya kau, nyanya suara umur lah. Kalau cakap banyak-banyak, gua ni nak cuan. Gua rasa lagi baik, lu pi masuk, pi mandi. Ha. Lepas lu mandi, kita boleh makan malam sama-sama. Baik, nyanya. Mari kita masuk. Ya, meh. Nyari nyanya masak apa? Saya pungut pasal
bit tengah lah pungut saya kat polong kiok. Tu jam pungut 6 tahun sia. Ha, gua tiak dia, i tengah. I tengah buat balik gua, buat kawan kan si Pok Chai. Pok Chai tu kesian. Mak bapak dia dah mati masa dia 6 bulan sia. Ha, pungut kerja kat rumah. Sambil tu jagakan Pok Chai sampai dia 20 lebih tahun sekarang. Ha, pungut pandai bikin kuih tau. Pungut, Pok Chai, i tengah hari-hari bikin kuih. Ha, bila pungut bikin kuih, pungut karang lah macam-macam lagu. Ha, sekarang ni pungut nyanyikan satu lagu untuk bibi-bibi, encik-encik, baba-baba semua. Gulanya selalu meleleh. Baik gua masuk dulu. Kalau tak ada, di tengah sorak gua rumah pun roboh. Hai tengah, nasib baik lu ada rumah ni hari eh. Tak apa cik. Kabe? Baik cik. Ah, baiklah. Yalah, nasib baik. Kalau tak ah, buat habiskan minyak kereta susi. Eh, cing ada baik? Baik, Su. Amboi, amboi, amboi. Apa angin ni tiap lu tu ada taci adik datang kat sini ni hari? Tuan Ipoh, Ipoh cik, ada baik. Baik, Pocai.
Ai tak ipu suat mata suat kurang nampak. Ai lu diri gua ni mutai siapa tu? Baik baik cai. Ipo cai ada baik po cai. Cuma semalam si Dola tu tak bawa kereta pasal dia batuk galak. Eh kesian si Dola. Ai bongsu baik lu tak kena jangkit eh. Eh tak alah badan su kuat. Cingah. Cucu po cai ni eh bukan sia ramas, rono, pandai je kasut manik lagi. Hai, tengah. Saya, Taci. Lu ni cukuplah, Humia, tau. Cucu jantan lu si pocah itu selalu berkepik sepi badan lu. Ni apa ni, budak tu eh, kuais eh. Ya, Taci. Bila dia ikut lu pi jalan lu kata bukan main lu dua-dua tu. Ah, sambal seblangke. Alah, tuai po, ipo cik datang buat rame sama mama eh. Tak acai. Yang betul kita ni kat rumah tak apa bikin. Jadi kita datanglah kat sini mau celote sama mama lu. Pucai. Ipo cik tengok eh. Lu ni bukan budak lagi tau. So boleh kahwin. Ha, ipo cik carikan lu perempuan yang cantik, manis, pandai masak. Mau tak? Pocai tak mau kahwin. Mau jaga mama. Mama satu orang se. Ipo cik, besok-besok kalau mama lu so tutup mata macam. Si Pungut boleh jaga dia. Eh, tambah lagi eh. Si Pocai ada banyak kawan jantan yang rapat. Biar dah gini. Kalau dia kahwin, dapat satu bini macam si elemen harimau yang garang, mampuslah gua. Apa mau jadi? Alalah, Caci. Si Helen harimau tu satu saja di dunia ni. Apanya nasib Cise dapat dia jadi menantu. Anak jantan kita ni, ha? Mana darinya jantan-jantan mukalahkan bini. Apa siapa jorang mesti memenangkan bini jorang. Ha. Tambah lagi ha, si Helen tu ha, pandai surat pangkat tinggi. Tentulah si Hoxing Hoxai sama dia. Ai, Taci. Kenapa si Pocai ni kurus macam lantintang eh? Eh, selu. Bukankah dia sengseng gitu? Kecil molek ikut mak dia. Kesian si Pocai. Mak bapak dia dua-dua kasih lori pikok kayu balak langgar mati. Ha? Ingat tak cik? Ha. Tu jam dia pun belum tahu tate. Ha? Baru berapa bulan sia? Alah, sudah berapa kali susu dengar ni cerita. Si Pungut pula eh. Kenapa badan macam padak? Tak cinganganlah kasih dia makan banyak-banyak. Berapa guni berai tu dia so makan satu bulan. Ha, su fikir tiga hari mau makan dia pun tak boleh habis. Eh, bongsu, absel lu. Ha? Gua ada rupa mau jaga sama dia. Ha? Besok-besok kalau gua suatu, eh, si Pungutlah boleh tarik gua naik turun anjang. Ha? Dia boleh dokong gua piciwan. Nah, tak baik mulut lu. Apa pula mulut su tak baik? Su cakap yang benar. Kalau su jadi cingah, su suruh si Pocai pi cari kerja. Jangan sari-sari duduk rumah cek kasut manik macam satu maknunya. Lu jangan mau jadi kepo campur pasal gua. Ayo, ampun, Datuk. Gua tengok kalau dua-dua ni sama sebaca kucing sama anjing. Selalu berterkam. Tengok tu, hampir gua mau cakap pun gua selalu lupa tau. Absen gua datang sini ni hari tu selalu lupa. Hai tengah. Saya, Cik. Pada umur begini, baik. Pandai lupa-lupa. Yalah. Kadang-kadang kau pegang kunci kat tangan. Ha. Mau buka pintu kau tak mampus. Mana kau taruh kunci. Mungkin-mungkin tak aku tahu. Tangan kau ada pegang kunci. Baru masuk electric shock. Ay.
Kuat baru teringat apa kau mau cakap dua-dua. Yang betul, gua ni ajak si bongsu datang kat sini. Pasal apa gua mau pesan sama lu dua-dua. Saya. Kalaulah besok, gua satu tok gua main mata gua sejalan KO. Gua mintakan lah, lu dua-dua adik gua ni, betulkan gua eh. Ha. Betulkan gua suruh-suruh bila gua tua-tua. Gua sekarang kesim seta. Gua so tak boleh harap sama anak jantan gua lagi. Papa kiri papa kanan. Taci, upset pula Taci kalau akan cakap panjang yang bukan nyari. Taci tak penyakit. Betul. Boleh panjangmu. Betul. Hai, tengah-tengah. Nyawa kita ni dalam tangan Tuhan Allah. Bila kita bopi pun tak orang boleh tahu. Siapalah tahu kalau besok gua jatuh pelepuk. Habis gua mati. Nanti tengok. Semua nanti kelang kabut. Semua serta peranjat. Nanti atur barang semua jadi tak betul. Ayah Taci, janganlah khawatir. Only the good dayang. Taci boleh hidup sampai 100. Hai bongsu, apa lu cakap? Selalu pandai saya merepek tau. Alah. Ayah. Bila lu gasak. Besok katakan selalu bercakap macam lah. Cakap sikit saya yang gaduh. Jangan. Kita sototo tak guna bertengkai-tengkai. Begini. Ini yakin eh. Ingat. Kalulah. Betul-betul gua so tutup gua punya mata. Lu mesti boleh cari siapa tau. Pergi cari si Eng Chong. Si Eng Chong ni. Tau ke Cina punya company Bun Bun. Orang putih kata Undertaker. Kita ke Bumbun dah kata. Bun Bun tu. Company yang betulkan orang Gone with the Wind. Macam dia lah. Si Mak Nyonya tu, nanti dia tahu sampai komplit apa dia mesti mau bikin, tahu? Lagi satu, gua mau kasih lorang ingat, tahu? Ada dua contoh. Nama satu tu siapa? Si Ahing. Lagi satu contoh Asiao. Asiao. Ni dua-dua cuknya. Pandai dia masak lauk bubuk. Lu orang boleh panggil dia, boleh pakai dia. Dia boleh masak lauk sono-sono, kasih orang semua makan. Jadi orang bila makan lauk sono-sono, orang tak boleh siap. Memang. Ingat bila semua sah balik, panggil tu cumpus, cepat-cepat siap semua. Habis? Taci mayat taruh kat mana? Hai, panjang pula dia tanya. Kan, maksud gua tu, bila gua lu orang bila situ tempu, bila gua sudah dalam gua gold box, kalau mau semayang makanan, selagi gua punya badan ni ada kat dalam gua punya rumah, semayangkan apa yang gua suka makan. Orang mati adakah makan? Orang bila pulang dari bukit, buka meja, kasih orang main makan mewah-mewah. Jangan kiam. Dan kita compo tahu apa lauk diorang mesti naikkan. Kasih orang makan betul-betul. Yang yakin sekali, ingat. Jangan lupa kasih orang makan minumnya. Ya. Pasal apa? Orang yang hantar bukit balik rumah,
kalau makan minumnya, nanti boleh panjang-panjang umur macam lah gua. Ai, minyonya tu bukankah kita makan hari seji? Seji orang makan miswa. Orang yang pulang dari bukit, kita kasih dia makan nonya mi. Ingat, jangan lupa eh. Itulah bongsu, nasib lu cukup baik. Tak pernah menghadap Nio. Mak tak tahu. Taci, cakap compu-compu habis apa lagi? Seram tau. Banyak duit tau. Apa duit lagi? Kena aku lain banyak duit nanti. Apa compu lagi? Jangan cakap seram. Ada lagi compu tak? Tak ada full stop sudah. Air dua compu tu cukup lah. Mau tambah compu. Habis kata semua mau buang-buang duit. Habis mau cari berapa banyak compu. Habis, Taci fikir ni semua eh murah kah? Mahal tau. Siapa mau kulaikan duit dulu? Hai bongsu, lu tak lain lagi eh? Pesaikan duit se. Hai, Abi Taci pergi apa? Ha? Duit boleh petik kat pokok. Su pandai niaga tau. Ha? Meniaga Aici? Bila dia saya jadi businesswoman? Bongsu, lu suami meniaga? Macam, bila lu suami meniaga? Apa lu meniaga? Widowers and Countess. Su kahwin orang tua. Abi bila jorang masuk gol, su dapatlah harta jorang. Su jadilah janda kaya. Hai bongsu. Tolonglah tutup mulut tu sikit. Ha? Kalau lah orang dengar, bukakah buat sosia? Eh, lu ni kenapa eh? Sikit tak tahu rasa segannya. Alah, segan apa? Ha? Su tak pedulikan apa orang fikir. Ha, su kahwin, su jaga orang sakit tua. Abi, su kahwin je orang lah. Bukan senang tau. Ha, biar orang luar cakap apa dia orang suka. Duit su punya. Sakit hati, jorang punya. Su tak pernah pecahkan tangga rumah tangga orang. Betul? Ya, dengar kata eh. Bila Sinjik Chongbei mati, lu sapu separuh estate dia. Ya, su separuh. Anak jantan dia dua-dua tu separuh. Hai. Su ni orang yang baik tau. Tak yau kui. Fair sekali. Lu tak yau kui? Sini tak yau kui? Lu kalau tak yau kui, kenapa lu mau kahwin sekali lagi? Itu su punya bisnes lah. Widowers and Countess strike again. Nombor dua, su kahwin 4 tahun. Su dapat harta dia bulat-bulat. Pasal dia tak anak. Homia lalu bongsu. Gua ni so lama dah perkara macam siang saya tak malu orang. Api tak tahulah telanjurlah si tengah. Saya tak pasal siapa lagi. Chongbing. Gua rasa kalau gua tak cakap lu dua hari, perut gua kembung. Alah. Dasar. Dulu bila si Chongbei tutup mata, gua tengok si bongsu ni betul baik. Gua betul memuji dia cukup lama. Gua memuji dia. Pasal apa? Dia memang orang ni. Sampai gua sayang dia tak? Dia sikit tak yau kui duit. Dia tak tamak harta dunia. Pasal apa? Dia pandai sejadi orang. Macam mana aku tak boleh sayang adik gua ni? Gua puji lu berbakul-bakul. Dia bagi harta laki tua si Chongbei itu sama anak tiri dia. Mana tengah mau dapat ni macamnya mak tiri. Dia bagi sama anak tiri dia harta cukup betul. Anak tiri nasib baik. Dapat diorang punya bagian cukup. Hatu si pun tak kurang. Lu juga ada ingat tak? Si Jongang tu. Siapa?
Jongang. Ah, si Jongang. Bila mak bapak dia mati, ampun datuk topekku. Lu kata dia meyau kui duit. Yau kui barang rumah tangga. Tamak harta. Dia bolot mak bapak ni punya harta sampai habis. Hai Usman. Dia cekik satu orang. Bukan kata dia tak adik-beradik. Dia ada adik-beradik. Satu daging, satu darah. Tapi kesian tau. Adik-beradik dia tak boleh cakap apa. Gigi jari. Satu sen pun tak dapat. Yang kata boleh dapat duit apa. Hai, piring dulu kalah kat zaman si Gelambak. Satu piring pun dia tak kasih adik-beradik dia. Buat apa ya? Hidup dunia, buat apa yang kui tamak sampai begitu? Tak baik. Itu saya kira makan wang sumpah. Pasal apa orang punya giat. Orang punya bahagian. Orang punya share. Dia pergi cekik. Tak selamat. Tak baik. So, umur hidup, biarpun lu ada nyawa kat dunia, sampai lu tutup mata, lu mampus kat rumah kubur, lu mesti mau tanggungjawab. Kat sana paling teruk, seh. Lu kena jawab satu-satu pasal lu bakal orang punya duit. Kita hidup di dunia ni, Taci. Kita mestilah mau pandai-pandai. Betul. Su anak gundik. Tapi su tak bodoh macam Cisih. Kenapa pula kau bodoh? Sungguh pun kaya. Kasih menantu tengok tak mata. Ayalah tu soal nasib gua. Tapi apa lu cakap tu betul. Bongsu gua setuju. Sudahlah bongsu. Biar lain kali kita ni boleh berunding lagi. Yang betul tengah. Gua ni mau cakap sama lu dua-dua. Cerita gua. Apa gua mau pesan sama lu besok-besok kalau gua tua-tua. Belum gua buka cerita, sudah sinjak kalah. Ada kelip mata sih, suara gelap merabah. Ya juga. Ini lagi terang tanah. Lagi baiklah bongsu kita balik. Ha, takkan nanti macam orang kata, apa kip tongkat putih. Ha, baliklah, kita balik. Ya. Hari cakap, dia cakap. Hampir besok pun dah tak bergerak. Iyalah, Cik. Ha, bukan kata, eh. Ha. Taci, mana ni pelepop kan dalam pemimu. Apa? Kan? Ayu. Balik, eh. Ada sambung lagi. Tuan pun balik. Hari tengah. Kita ni, kalau hidup, banyak duit, banyak harta. Orang kata hobia. Tapi jangan lupa, kalau kita suar mati, boleh tak kita pikul kita punya harta, kita punya duit, boleh pikul pergi kat lain dunia? Boleh? Tak boleh. Tak boleh kan? Apa harta, apa duit kita ada, semua mesti tinggal kat dunia. Balik. Kalau su jadi cise, satu jarum patah pun janganlah tinggalkan si Hok Seng. Buat apa besok-besok kasih bini dia kaya? Yalah. Mana Pocai kau mau balik, Pocai? Tuan Ipoh balik, Pocai. Kamu sihat, Tuan Ipoh, Ipoh Cik. Datang tengok Mama, eh. Makan betul-betul, eh. Senang datanglah, Ipoh semua. Kita balik, ya, Pocai. Bye-bye. Jangan bye-bye, Pocai. Bye-bye. Kamu sihat. Khabar Bik Hui lama tak jumpa. Pungguk, bibik setua tau. Boleh kasih gua heart attack tau.
Nanti. Cakap. Lu bikin hari, lu bikin gembok tau. Bibi baru saya balik dari Kuala Lumpur. Hai, Bibi pi macamnya jauh. Ya, awak tinggal kat sana. Oh. Eh, Bungkuk, kasih tahu si Bibi tengah. Bibi saya mau buka satu kuih baru. Eh, tanyakan dia mau ikut tak lah. Dulu dia pure kuih. Buntut-buntut dia dapat banyak saja bunga. Ayalah, Bi, nanti Pungut kasih tahu dia. Kuih tahu lari, tak apa. Dia banyak duit, sampai mati pun duit dia tak boleh habis. Tapi kalau pasir makan, dia kiam siap sekali. Ha, selalu panggil Pungut beli apa tau? Satu ekor ayam, potong empat, masak empat macam lauk. Oh, patutlah. Kira cucu dia si Pocai tu macam kurus sekali. Yalah, Bi, siapa makan, siapalah tengok. Ha. Bi tengah suka makan pantat ayam tau. Ya kah? Dia kata, kulit muka dia boleh licin. Tapi Pungut pula, kenalah Pungut kaki ayam buat sup tu pasal Pungut punya kaki. Kuat. Tapi ya, Pungut, lu dah sangat gemuk. Macam baby elephant eh. Bi, ni bukan gemuk Bi. Ni gemuk air. Betul, air. Pungut suka makan barang manis-manis. Hari-hari Pungut makan kuih tau. Oh, eh Pungut, lu angkat baku pasar. Lu dah pergi pasar belum? Belum Bi. Lepas Chai Teng ni, Pungut pilah pasar. Sekejap sudah cap go. Pungut ingat, baru Pungut pergi Chai Teng. Tu jam, cuit. Hari lari macam ni cepat sekali. Tapi tak apa. Hucu, tikung selalu popi sama gua tau. Ayah, Pungut memanglah. Bibi tengah Pungut lu kat Polong Kiok dulu. Lu baru seanam tahun. Dia bawa lu balik. Mau lu buat dia macam kasi kawan-kawan sama dia punya cucu tau. Si Pocai tu ada ke perempuan? Pocai? Dia tak boleh lah. Apa? Kenapa dia tak boleh? Pocai tak mau kahwin. Dia tak mau kahwin. Asal dia tak boleh cari satu perempuan baik-baik. Bibi lah boleh cari satu cantik-cantik kat sini. Kasih dia satu. Bi tengah kata tak kahwin lagi bagus. Bibi tengah cakap begitu. Dia tak mau keturunan kah? Dia kata toksa. Pocai ada banyak kawan jantan. Lain kali jantan-jantan ni semualah boleh buat dia huahi. Lu tengok Bi besar punya anak si Sing tu. Bini dia jahat sekali. Pungut tengok Bi besar, Pungut pun kek sim. Hari-hari cakap pasal mau mati. Dia mau mati? Macam bodoh sekali. Dia macam lihat duit mau mati, Bi buat apa? Itu gua tak masuk campur. Tapi lebih baik duit dia kasih I tengah sama I bongsu. Sikit-sikit kasihlah Pungut. Boleh Pungut beli cap jiki. Pungut. Lu tahu lah si Asis sama si Jemen Bibi tak macam bodoh. Takkan si Bibi tengah, Bibi besar buat kasih Jemen duit semua. Kasih Jemen adik-beradik. Apa macam pun lah. Anak beranak datang dulu tau. Itu gua tak tahulah. Tapi pasal Bibi punya hui baru, nanti gua kasih tahu. Bibi tengah sama Bibi bungsu. Pungut. Apa dia lagi? Boleh cakap satu pasal si Bibi bongsu boleh tak? Apa pasal lagi? Gua dengar. Si Bibi bongsu sudah kahwin dua kali janta-janta. Dah dua orang kaya sekali. Duit dia macam banyak, lagi lebih banyak. Tapi hati dia baik. Laki nombor satu dia gold. Dia ambil separuh atas. Yang lain separuh, dia kasihlah laki dia punya anak-anak. Oh, itu ikut lah Pungut. Tapi si Bibi bongsu sudah dapat duit campur banyak lo. Boleh kasih tahu satu pasal lagi? Apa dia lagi lu banyak pasal, Bi? Bibi always dengar. Si Bibi bongsu sudah ada satu jantan baru, betul tak? Itu jantan serani. Macam penyapu. Ya kan? Buat baik sama Bibi bongsu, mau duit sia. Kalau Bibi bongsu tak jaga betul-betul, si penyapu tu sapu duit dia, tahu? Bibi bongsu ada bisnes tau. Oh, tu orang serani Tapi apa bisnes dia bikin lah? Apa bisnes dia si Bibi bongsu tadi? Nama bisnesnya window.
Eh, gua tak reti lah pasal Pungut tak pergi sekolah. Mana gua reti ni semua. Haiya, Pungut. Si, itu sama rapik tau. Jangan-jangan si bibi bongsu jual menjela. Window, bukankah menjela? Menjela bukankah window? Pungut. Saya ada business sekarang tau. Okey. Ah, lain kali jumpa lagi. Lu kasih hal-hal sama tu tiga sisters, okey? Pipasa pergi beli ikan betul. Betul. Ya, Ruby kepo sekali. Kejap lagi gua masuk cai, masuk Songhyo dulu. Ah, lepas tu gua pergi pasir. Kalau tak ada kan, ikan gua semua suar mati. Saya gua semua suar lu pasal apa? Lion lu. Kasih masuk dulu. Again? Headache? Is your job too difficult for you? Just a headache, work-related stress. Where's Yaya? You think it can be so quiet with her in the house? I don't know why Neo is always so noisy, you know. She must be deaf. Half the time, I can't understand what she's saying, but I just wish she could speak softer and gentler. My Nyanya has been very tolerant of your ways. Tolerant? Who tolerates who? I have tolerated her for more than 10 years. Leave my Nyanya alone. I am her only child. You should not be at loggerheads with her. I don't know how long this is going to last. Huh? Why can't we just move out? Go and stay at my parents' or buy our own house? What for? This house is too big for the three of us. Yet you complain of noise. When Nyanya is no more around, we have no one else to deal with. You look at your Nyanya. Do you think she will die soon? Sweet if Sarah, she doesn't die soon, she will be the death of me. I cannot abandon my Nyanya. She single-handedly brought me up. Although she is old, she still cleans the house, she cooks for me and you are lucky she's all right with you being barren. Alamak. Are you blaming me now? You're so sure it's my fault, is it? Enough said. Tonight, you sleep in the hall. Or better still, sleep with your Nyanya in her room. Alamak. Ini garang. Ayuh. Apalah mi sui. Ini hari, gua boleh pikul-lepi main ceki. Duduk di meja judi, dari pagi sampai petang, macamlah satu orang tunggu-tunggu buah tak jatuh. Gua tak sampai sama sekali. Orang lain beli kandang, beli ayam. Barangkali ni hari hati gua ni rasa risau kah? Tak tahulah. Nyanya, Sing tuang satu gelas air kasih Nyanya minum. Itu sahok, Sing. Tahu tak? Nyanya kalau sejumpa muka lu, Nyanya mi hati ni bukan mi lega lagi. Kamsia lah Nyanya. Nyanya rasa cingse. Alah, janganlah gua tersuap muka si bengis tu. Alamak. Teruslah gua tak rasa lapar. Gua tak rasa aus. Gua perhati selama lu laki bini ni so kahwin lebih 10 tahun. Tak dapat anak, tak ada rezeki lah orang kata. Tapi Hoxie, ya. Kalau ini hari lu ada anak, Nyanya rasalah bini lu tu tak ala macam garang macam sekarang.
Pasal apa lu mau tahu? Kalau dia ada anak, nanti dia tahu rasa apa macam jadi satu mak. Alayanya, bila Seng kahwin sama si Helen, Seng sudah tua. Barangkalilah kita tak boleh dalam anak. Hai, lu tak boleh salahkan dia. Ini semua nyanya yang salah. Dulu bila lu bersuara kata, lu mau kahwin. Hai, nyanya yang huahi, nyanya terus curukkan hati lu. Sungguh pun orang tilik tu ada kasih tahu kata, menantu sama Neo nanti tak boleh gam. Alah. Pasal apa? Dia tu tahun harimau. Gua ni pula tahun anjing. Mesti cium. Tambah lagi, Hoksei lu ni sekolah tak tinggi. Terbantut. Pasal Jepun perintah negeri kita. Bini lu pula lagi pandai lagi lu. Pangkat tinggi. Apalah lagi. Dia rasa tak yet lah. Orang-orang Cina kata, si be tak yet. Sudahlah. Alanya-nya. Hok Seng sama si Helen sudah kahwin 10 tahun. Hok Seng betul-betul sayangkan dia. Itulah. Inilah kata laki. Hok Seng sudah. Nasi dah jadi bubur nak. Lu lama tak perhati-perhati eh. Cukuplah lama menyanya sabar. Dia selama tak, tak mau bercakap menyanya. Kalau sekali-sekali dia bercakap pun, satu patah dua patah saja. Tapi yang nyanya heran. Dia tu anak orang Cina. Apsa pula. Dia cakap orang putih hari-hari saja. Buat apa? Kita bukan kat London. Bocai macam ni. Lagipun dia lupa tau. Kita ni orang Singapura. Tapi ya juga. Dia kalau sama mak dia, dia dua bercakap Teochew. Sama gua ni dia tak mau cakap peranakan. Dia lupa. Sungguh pun dia sah balik begitu punya lama dari London. Dia tak mau cakap bahasa kita kat rumah. Dia pamamak dia dia tak lupa. Apa sih gua heran lah. Sama nyanya dia mau buatkan gua ni macam dia tu mempus-pus. Nyanya, si Helen tak mau gaduh sama nyanya. Sebab itu dia cakap sama nyanya satu dua patah se. Pandai lu jawab. Nak. Nyanya ni bukan bodoh. I not stupid. Memang. Nyanya so makan ni macam yang umur lu kata. Nyanya boleh baca. I can read. Apa yang saya tulis dalam hati perut bini lu tu. Kalulah dia fikir. Dia mau pindah tinggal sama mak dia kah? Atau dia mau tinggal sendiri rumah dia kah? Lu turutkan dia memo. Nyanya ni bukan apa-apa. Nyanya cuma mau tengok anak nyanya ni senang di hati. Itu salah nyanya memo. Kalau lu fikir bini lu tu boleh senangkan hati lu Hok Seng, tak apa. Lu ajak dia pindah keluar dari ini rumah. Nyanya boleh jaga diri nyanya sendiri nak. Nyanya so tua. Macam orang kata, kubur kata mari. Tapi rumah kata nanti. Gitulah nak.
Nyanya, janganlah cakap sampai begini. Sing sedih hati tau. Udahlah. Sing mana ada hati mau tinggalkan Nyanya satu orang ke rumah. Kalau tak, sing dipasangkan orang gaji jaga Nyanya ke rumah. Eh, itu sah. Lu tak sah buang-buang duit lu ya bocah. Nah, duduk Nyanya, duduk. Lu tak sah mau pasang orang jaga sama Nyanya, hok sing. Nyanya segala diri Nyanya. Kalau lah kaki gua ni sudah tak boleh bergerak, gua sudah tak boleh berjalan, nanti Nyanya sendiri caisi, Nyanya nanti sendiri masuk tu rumah orang tua. Nyanya nanti duduk ke dalam rumah orang tua sampailah Nyanya mati, sih. Lu jangan khawatir nak. Nyanya ni mia adik-beradik I tengah lu sama ibu sulu sama Nyanya tiga-tiga beradik cukup lah rapat. Nyanya tahu diorang dua-dua tu nanti betul ke Nyanya bila Nyanya tua-tua sedang di pekarang sih. Lu tak salah khawatir sama sekali. Nyanya, kamsialah. Sing lega hati dengan Nyanya fikir ni macam. Sing betul sedih hati. Sing tak hati mau tinggalkan Nyanya. Tapi apa boleh buat? Sing dapat satu bini tak boleh ngam sama Nyanya. Jadi ini, Sing. Macam orang kata, sama salah macam isi sama kue. Kalau Sing tahu, Sing jadi huisio lagi baik, tak usah kahwin. Seto, bila lu sembahyang bengki, lu selalu sembahyang something. Yalah, selalu sembahyang tiga something. Ai bongsu, lu ni tahu apa sembahyang tiga something? Something ni kalau yang benar, orang-orang Cina dia tak cakap something. Dia kata sasing. Ha, sasing tu ia memaksud tiga macam daging. Tak tahulah macam bubuk kita boleh terkulai ke samsing. Su selalu heran. Kenapa semayang samsing? Su fikirkah protection from three gangsters? Ahi bongsu, ini kita semayang melekat. Apa pula gangster? Tak kena mengenal sama gangster. Samsing atau sasing itu yang kau tadi sebut tiga macam daging. Daging ayam, daging itik, daging babi. Kita aturlah satu pinggan besar tu. Itulah kata semayang samsing. Alah, su tak tahulah ni semua. Su taklah semayang. Cici ada bikin kuih hitam ni hari? Ha? Kuih hitam? Tak ala. Lusuh, leceh mau bikin. Mau pergi cari daun rame. Mau kena cuci bersih-bersih. Mau jemurkan kering-kering. Tak bikinlah leceh seh. Su tak tahulah ni semua. Tapi su suka seh makan kuih hitam. Alah bongsu, apa lalu tahu? Pergi cari jalan buat niaga lu sudah. Ya juga mana si pungut eh? Pungut mana kopi gua? Gerumut je. Nanti gua senang-senang gua bikin kuih-kuih hitam kasih rumah kan. Hai kamsia lah Tachi. Cai mau mandi. Pungut masalah air panye-panye kasih dia dulu. Sekarang ni pungut masalah air panye-panye buat kopi untuk I dengan Ipoh semua. Oh, si pucai mau mandi eh.
Pungut, air panai yang pocai mau mandi, mesti mau panai-panai tau. Tak nanti dah kena kamtio, camse. Itu pungut tau, i? Ni apa tengah bongsu saya. Lu dengar lah baik-baik tau. Si Hok Seng gua tu, sampai hati dia kasih gua tau kata, dia mau pindah kuliah sama bini dia. Gua ni tak sangka dia boleh gitu. Kambuan kasih gua tau kata mau pindah kuliah. Dia kata, bini garang dia tu, bini harimau dia tu, suruh ikut pindah pi London. Pasal apa? Dia tu mau baca surat lebih tinggi. Tu kan? Ya. Bukan kasu selalu kata, menantu semua hantu. Tengah bongsu. Manalah ada anak jantan tak bersihkan bini. Si Helen, apa kau lupa nama dia? Si Helen tu pandai surat. Pangkat tinggi. Apalagi dia tak yelah. Macam orang Hokkien kata, si bayi tak yel. Tak cini traumatized by Helen tau. Sampai malam dia cakap, pandai surat lah, belajar tinggi lah. Kenapa Taci teringat-ingat tu? Pedulikan menantu tu. Sudahlah. Yang important, yang yakin, besok kalau si Hok Seng dah pindah kuliah. Gua minta kalah adik gua lu dua-dua ni, datanglah rumah gua sari-sari. Nyongak-nyongak lah kat rumah gua tu. Tengok-tengok kan gua. Nanti bila gua setol orang mau datang, gua nanti masak apa yang gua tahu lu orang suka makan. Kesian Taci. Habis Ci, si pocai boleh ikut tak? Si bulu seli itu memang boleh ikut. Apa bongsu? Lu panggil cucu gua bulu seli. Ayi tengah lu ni pun satu. So ada umur jangan nak kiki-kiki selalu. Nanti kena pressure. Yang lu marah-marah buat apa? Cool down, baby. Tengah, jangan ambil hati. Si pongsu cuma terlepih cakap. Dia tak maksud mau sakit hati lu. Memanglah tengah memang boleh. Cucu jantan lu yang berkepik kat tepi pinggang lu tu, so tentu boleh ikut lu datang. Absen pula tak boleh. Tok Sa kasih cucu gua macam-macam yang nama. Dengar tu. Tak sedap dengar. Betul. Panggil nama dia betul-betul. Pocai. Pocai. Mama panggil Pocai. Ya. Tuai Ipo, Ipo Ci, ada baik. Baik, Pocai. Ambil nyari lu handsome tau. Tak, Mama tak panggil Pocai. Mama cuma sebut nama Pocai sia. Nasib baik Pocai tak terselit. Allah. Tak, Tuai Ipo kata, bila dia suat tinggal seorang diri kat rumah, kita boleh sari-sari pi rumah dia. Nanti Tok Ipoh masak lauk-lauk yang sedap kasih kita makan. Kita Tok salah makan lauk yang ya bukan si pungut masak. Kenapa Tok Ipoh tinggal sendiri? Apa soal jadi sama Encik Hok Seng? Soal Tok Sa pun panjang lebar lagi Pocai. Alah. Ipoh Cik, ada bau minyak kereh yang wangi sekali. Forget me not. Pocai pakai perfume because Pocai mau go out with kawan-kawan. Kiongilah Taci. Tak lama lagi dapatlah cucu menantu. Kawan-kawan Pocai si Hok Kin, Chong Bun sama si Beng Ho ada tunggu kat kedai kopi. We are going to the cinema. Hai Pocai, kalau lu tak kahwin, mama lu tak dapat keturunan. Pocai sekali. Alah, bongsu, apa lu susah? Bukankah so saya ada 4 cucu jantan? Alah, 4 cucu jantan Inso tak cingai. Cuma tak mau settle down betul-betul.
Saso saya ada 5 cucu perempuan. Ambil kan gelabak cucu perempuan buat apa? Tak kesek. Bukan kata cucu perempuan tu boleh turunkan kita menjisek. Itu yang yakin. Tak boleh turun jisek buat apa? Suah-suah. Biar dia pergi joli. Tengok. Apa sahaja jadi sama si Hoxing? Jisek pula. Dapat 1 ekor udang. Makan pepe sampai taik-taik dia sekali. Hai bongsu. Bila lu buka mulut, saya kasih orang naik panen. Kunci mulut tu. Mama, Pocai jalan dulu . Nanti Pocai balik sebelum senja kalah. Baik. Pocai, ni lu mau keluar . Jaga-jaga tau. Tak usah kasih orang tipukan luka. Ya, kelentongkan luka. Ya. Amin. Mama kasih. Pelan je . Tuduk mukul . Ambui. Ni. Tamsa mama. Pocai. Air khusus minum. Sudah mama. Pocai jalan dulu . Tua Ipo. Ipo Ci bye. Bye my lucky boy. Cinga. Ayah macam-macam . Fikir yang bukan. Kelintung lah. Hai. Tuan Allah, so kasih gua 1 sejantan anak. Kamsia Tuan Allah. Tapi, apalah boleh buat . Nasib kita sebegitu. Terpaksalah kita terima aja. Habis, siapa boleh pi mata-matakan Taci kat rumah sepanjang hari? Jinga sama Pocai boleh pimpin tangan sari-sari pi rumah Cise. Apsi lu buka mulut, saya mau kasih gua naik darah. Apsi mesti mau cakap pasal pimpin tangan. Alah joking lah Taci. Tapi bukankah apa su kata tu betul? Si Pocai sayang mama dia. Dia selalu pimpin gua. Takut gua jatuh lah. Bukankah mata gua sok kelabu? Orang Cina kata laumak, cataract. Cina, lama-lama boleh jadi buta tau. Puak kiri puak kanan tak lain lagi. Baik mulut lu tak asin bongsu. Alah Taci, janganlah kuansi sari-sari pegang tangan sama si Pocai. Siapa tahu nanti satu hari kita ternampak dia pimpin tangan sama dia punya kawan jantan. Bongsu, itu tak kena mengenal sama lu. Lu ni bukankah ada meniaga? Pandai-pandailah jaga meniaga lu sendiri lagi baik. Sudahlah Taci sih. Mari kita balik. Balik pula. Yalah baliklah . Mari kita pulang. Pupuk gua. Cise, kalau Cise rindu, Cise boleh tinggal kat rumah tu. Dola boleh pergi pungut Cise. Tosa-tosalah bongsu. Rumah kita ni . Kalau kita tak tinggal lama-lama tinggalkan rumah kosong, nanti hantu masuk tinggal. Ambillah balik. Ya betul Taci, tok sah. Siapa tahu kadang-kadang si bongsu mau bawa kawan jantan dia balik. Mulut su tak baik, tapi lidah cinga tak bertulang. Mari kita balik. Ayolah balik. Ayo, lain kali lah . Bongsu, kita dua-dua boleh pergi kawankan Taci kat rumah dia . Yalah, mari kita jalan. Pimpin Taci baik-baik. Memang dia banyak harta. Mesti mau jaga. Jangan pelan-pelan, Ci. Alah. Alah, kau be happy ni malah tak boleh lah kata. Jumpa kawan gitu biar ramai kat sini . Ya juga. Selama tak dengar lagu Dondang Sayang . Bombo ni semua suka saya dengar Dondang Sayang . Bukan? Gua so tau. Hanya ni malam kita mau nyanyi bukan hati bombo kita semua lagu Dondang Sayang. Cara Baba peranakan. Hamba siapa? Sama si Tengah. Mana dia? Saya, Cik. Panjang bulu. Semua saya lukis.
eh? Ya. Lalu buka pintunya. Saya Ci. Orang wilayah ke lautan Ambon. Patah tiang timpa kemudi. Orang kaya ke lautan Ambon. Dapat disambung ala donat saya patahlah arang tak arang pecah sekat betul arang salah pecah tak salah sambung putus menang dapat disambung ala taji surat saya patahlah arang pecah sekali tuh kan cik saya ini apa jawab saya cik jawab apa ya Macam hari ini yang pengantin cantik tak? Pengantin mana yang tak cantik? Cuma tukang sai tu ada sikit macam gong tolu tak? Hai, ku rasa kalau I jadi pengantin lagi cantik. Alah, kalau I anak dara pun, I tak lama kahwin. Buat apa kita perempuan kahwin jantan-jantan? Bikin diorang homia sia. Kita lah yang kena kerja rumah. Eh, pungut. Lagi baik I cakap sama lu cepat-cepat. Si Cina ni, buat kita malu sih tahu ni hari. Hai. Lu tahu perempuan-perempuan bukankah duduk tok panjang? Jantan-jantan nanti malam-malam duduk tok bulat. Macam perut lu dah juga. Lu tahu si Cina tu selalu bawa si Pocai kan? Buat kita malu. Tahu mana dia duduk? Mana Pocai boleh duduk? Pocai selalu ikut mama dia. Habis tu Pocai duduk kat mana ni? Dia duduk sama embuk-embuk. Terselit sama mama dia macam satu bulu selih. Ha? Bulu apa? Tak. Tu saya cakap lah ni. Nanti I kena tempeling. I cakap pasal kahwin.
I kata I tak mau kahwin. Ya, betul. Tapi Pungut dengar I mau kahwin dengan si Serani Antonio tu. Antonio, Antonio. Tak berapa lagi nanti dia masuk tinggal sama rumah I lah. I tak mah, tak fikir mau kahwin dia lah. Lu tahu tak? I jarang-jarang sekarang ni selama pasal I tak senang sama si Antonio. I Antonio ni banyak anak tau. 8 ekor anak dia tau. Ah, semua so bersih. 8-8 so kahwin. Si Serani ni pandai bikin anak tau. Si Antonio sama I ya. Sama umur tau. Kuat lagi tau. I Pungut pun kuat I. Bukan gitu, mana kuatnya. Alah, lu dah tengok tak berapa tegak badan dia. Ha, tak macam I nya laki dulu-dulu. Dua-dua tua bongok. Ayai, macam ni I tak pernah betul-betul kahwin lah. Cuma jaga orang tua sia. Lu fikir ini apa? Ha? Anak darah macam lu. Ha? I suka si Antonio pasal muka dia handsome macam Rock Hudson. Orang dia prama, pandai angkat weight lagi, kasi badan dia tegak. Bila I fikirkan dia sah, jantung I terguncang-guncang. Nasib baik anak dia semua so people. Tak lama lagi dia bolehlah tinggal sama I. Hai, si Sir Antonio ni tau banyak anak tau. Lagipun dia pun tak ada duit. Dia Katolik, I pula semayang datuk-datuk. Ada karang gaduh-gaduh. Cinga? Saya. Mana Pocai? Tak. Si Pocai suruh si Dola bawa dia pergi rumah si Bengho. Hai bungsu, dengar kata bini si Bengho so lari sama lain jantan. Jadi si Pocai cepat-cepatlah pergi kawankan dia. Hai tengah, tengah bungsu. Orang sebelah rumah dia bukan mikir pula lagi. Tak bolehlah dikata. Dia tahan gua. Tanya gua cerita panjang lebar. Kita pi manalah. Pocai bila mau kahwin lah. Hai saya tak kuasa gua. Itu pasal lah cik. Saya kata dia saya so penat. Kaki saya so takit. Pungut. Pungut. Pituangkan kopi. Apa tu celutnya sama si bungsu? Tak ada kan, Icik? Icik kita tak ada kan? Tak. Kita tadi cakap pasal orang kahwin. Ni hari punya jumpa masak lauk sedap sekali, Icik. Cuma sayang, tak suhunya favourite. Capcai. Capcai? Capcai tu bukankah lauk semayang abu? Manalah orang ada orang kahwin kah? Sejit kah? Kasih orang makan capcai. Buat sui. Cise. Ha? Su ada perhatikan Cise ni hari. Cise macam banyak fikiran ya? Taklah bongsu. Tak tahu apa sih. Gua pun sendiri gua tak teti. Berat sih gua rasa tu ni hari. Kesian tak cik? Ya, apa so jadi? Temenung-menung. Saya pun heran. Ceki pun tak cik tak mau main. So mau pulang. Apa so jadi lagi ni? Tak apalah bongsu. Kalau si Dola balik, lu cepat-cepat hantar cik saya pulang pi baring so betul. Ya juga kalau boleh lu pi kawankan tak cik saya ni malam lah. Tak boleh. Su tak senang ni malam. Tak boleh. Tak senang. Ya juga mana satu jantan ni lu mau pi mengadap ni malam. Antonio Acam taci tau. Hai dosa bongsu. Taci tengah tak tahu. Tapi tembok ada kuping. Taci janganlah selalu dengar apa orang orang cakap. Taci kalau mau tahu pasal Su sama Antonio, tanya terus terang. Taci tak tanya, Su tak cakap lah. Suah, kita tak usah mau cakap pasal si Serani itu. Nanti Dola balik, nanti Cise pulang pergi baring. Ya juga Cise, makanan malam macam. Ai tengah tak saya pikirkan tu semua.
Gua tak rasa ada ni malam gua mau makan apa-apa. Gua ni tak nafsu, gua tak fikir gua boleh telan apa pun. Itu pun dolar dah. Dolar sah balik eh. Okey, mari kita balik, Cik. Mari kita pulang. Pi pulang, pi baring, Cik. Jangan pelan-pelan. Pipita, Cik. Yalah. Tak apa, gua lagi boleh jalan. Tak apa. Jatuh tekui kah? Su boleh try jadi pocai. Pegang-pegang tangan sikit. Pukul berapa kopi lu datang? Nyonya, nyonya, baba, baba. Apa kabar? How are you? Good. Yeah. My name is Tan Po Chai, grandson of Bibik Tengah. Today, I'm going to sing you a song about flowers. Listen, eh? Nyonya pakai bunga, bunga cantik warnanya. Dari jauh harum baunya, si nyonya yang pakai bunga. Nyonya pakai bunga, hari pun sudahlah petang. Dari jauh harum baunya, membilang nyonya mendatang. Nyonya-nyonya hai memang begitu, bikin hati jadi tak tentu. Kalau pandang mata tak jemu, bikin hati jadi keliru. Nyonya pakai bunga, bunga cantik warnanya. Dari jauh harum baunya, si nyonya yang pakai pakai bunga, hari pun sudahlah petang. Dari jauh harum baunya, membilang nyonya mendatang. Nyonya nyonya hai memang begitu, bikin hati jadi tak tentu. Kalau pandang mata tak jemu, bikin hati jadi keliru. Inilah lagu pakailah bunga, nyonya yang pakai bunga. Pok Chai, lu kat sini eh? Mama lu cari lu satu rumah macam morobo tau. Hai, mencari si lu lagi main bunga. Nanti icik lu nampak satu kampung dia heboh. Baik lu ikut gua balik dulu. Sini jalan rumah lu. Lu mau gimana? Tengoklah, dapat bunga, rumah pun tak tahu jalan. Penat gua. Ada umur ni tak guna setok. Bapak lu datang. Ya. Ai hok se. Ku semangat. Nyanya terperanjat. Tadi nyanya duduk. Ada lu satu orang duduk. Mati dok. Mata nyanya nampak. Macam cicik lu. Pasal hiran pula, pasal cicik lu boleh datang. Rupanya lu yang duduk kat situ. Hai, Hoksei. Apa cakap lu boleh terpacu kuliah kat sini? Lu kan sudah bayar, apa bayar? Hantar pos. Nyanyi ambil duit belanja bulan. Itulah. Dulu, bila lu sepindah, lu selalu datang satu kali, satu bulan sama si Helen datang tengok nyanya. Batang nyanya ambil duit belanja. Tapi tak sampai 6 bulan. Lu laki bini tak tahu apa lu fikir, lu datang satu orang se. Nyanya bila tanya lu, mana si Helen? Lu kata, si Helen tak senang. Nyanya tak suka buat ibu, Hoksei.
pasal nyanya sayang lu, nyanya tak mau kasih bini lu marah. Ha. Apa saya pula, lu saya tak mau tengok nyanya lagi. Ha? Lu datang satu orang tau. Lepas tu, lu datang satu orang. Apa saya? Lu tak mau tengok muka nyanya lagi. Nyanya pun heran. Apalah salah gua? Ha? Sampai si Helen pun saya tak mau datang tengok gua bermuka. Kesinkan nyanya nak. Nyanya ni so tua. Ha. Kalau nyanya tak tengok lu orang, hati nyanya ni betul rasa risau saya nak. Berapa macam pun nyanya satu mak. Madalah ada mak tak ingat anak kita. Sorry lah nyanya. Sing minta ampun. Sing. Nyanya betul lah heran sama lu, Hoxing. Bila lu orang so tak mau datang, nyanya pun fikir lu orang marah apa . Cuk, nyanya sampai cakap terketek-ketek apa. Sorry lah nyanya. Sing sudah tak kerja. Dulu Sing kerja jadi kerani besar. Itu law office Jentan and Chan. Sekarang Sing sudah 55 tahun. Sing sudah retire. Tak kerja lagi. Hai, sekelip mata si anak gua setua. Pasal tu, Hok Sing. Lu sudah retire. Lu pun setua. Nyanya lagi tua lagi lu. Kesiankanlah nyanya, Hok Sing. Sebelum nyanya pergi, datang. Tengok-tengok nyanya. Ya juga. Ini hari lu datang sini ada apa ya? Mungkin mau camsiang sama nyanya. Duduk sekejap nyanya. Lagi baik nyanya duduk. Apa gitu ya? Mungkin. Dia terperanjat mati seh. Duduk. Cerita kasih nyanya dengar. Nyanya. Si Helen. Dia mau sing ikut dia pergi London. Dia mau belajar lagi tinggi. Hai, tua pekong. Lu laki bini mau pipi London. Abi tak mau balik Singapura lagi . Hai, nyanya tak sangka lu orang sanggup mau tinggalkan nyanya seorang diri kat sini. Nyanya, si Helen cakap dia suka tinggal kat London. Dia cakap kita tak usah balik lagi. Dia cakap lagi baik kita tak usah tinggal kita punya harta kat sini. Dia fikir. Dan terperanjat lah nyanya. Dia fikir lagi baik nyanya jual ini rumah. Jual bapak lu mau jual. Bapak. Pergi tinggal sama Itengah. Habis tu nyanya boleh bagikan harta. Kalau kita terkurang duit kat London, kita boleh pungut ini duit belanja. Barang kat London bukan murah, nyanya. Hai, Hoxie. Ini rumah satu-satu saya bapak lu tinggal kasih nyanya sebelum dia pergi. Jangan lu orang mau ingat sama sekali. Lu orang mau suruh nyanya pindah keluar dari ini rumah tau. Selagilah nyanya ada hidup. Manalah nyanya mau taruh di muka? Kalau kita ni so tak duit, muka kita so tak merah lagi. Orang-orang semua nanti takut berdekat sama kita nak. Alah nyanya, Sing ambil separuh saya duit rumah ini. Lagi separuh nyanya lah simpan. Bikin duit belanja. Bila nyanya sudah tak ah, bank boleh hantar harta semua kasih Sing kat London. Hok Sing, nyanya mau sebut lagi nak. Inilah satu bapak lu kasih sama nyanya. Nyanya tak dapat apa-apa pun selain dari ini satu petak rumah. Nyanya betul
Tola sayang sama lu, Hoxie, sampai diam juga Nyanya sayang sama lu. Kamsia, Nyanya. Nyanya boleh kasih Nyanya menyawa buat lu pun, tak apa dah. Tapi rumah tak belilah. Nyanya sanggup seberang lautan api pun. Tak apa, asal Nyanya dapat tengok anak Nyanya ni happy. Tapi si, nama mau suruh Nyanya jual di rumah. Lu janganlah harap sama sekali lah Nyanya mau turun lu biamu. Nyanya setua, Oksi. Nyanya mau tutup mata ke dalam rumah ni. Nyanya mau jalan tua-tua ke di rumah, Oksi. Oksi. Ya, ya, ya. Nyanya ada sikit duit. Tak banyak. Bolehlah hari-hari pergi menceki. Ha? Buat makan sehari-sehari. Ha? Buat bayar api air. Nyanya tak ganggu lu, tak kacau lu. Tak apalah, Sik. Lu tunggu kat sini sama Nyanya sekejap, eh. Baik, Nyanya. Helen. What is going on, huh? Just wait outside. She's so coming out. I think she's giving something. You don't disturb her. Wait, you quarrel I'll with her. No. Are you she's coming me? Out. Yes, she's coming can out. Stop pulling me. Come. She's coming out. You better go wait, in. You better go in. Hurry, I'm not going to wait forever. Huh? Yeah. Apa lu ibu kat pintu? Anjing gila, Nyanya. Ha? Apa? Sing halu anjing gila keluar. Anjing gila? Hari baik juga lu ada, eh. Tak anjing gila tu dimasuk. Mampuslah gua. Meh, duduk. Nyanya dapat pasal mau pesan sama lu. Ni yaukin ni perkara nak. Duduk. Hoxie. Ya. Ini ada satu kepuk nak. Penuh barang meh. Barang intan, barang belian. Ha? Berperangguan-peranguan. Ini semua barang keturunan dari Lumia Laima sama Lumia Guama, sis. Nyanya sotua. Nyanya tak heran ni barang semua. Ni hari Nyanya mau kasih sama lu, sis. Tapi nak, sebelum Nyanya kasih lu ni barang, Nyanya ada perkara yakin mau pesan. Nyanya harap lu janganlah lupa apa yang Nyanya pesan sama lu, sing. Bini, besok-besok lu laki bini bila sok kat London. Ya. Kalau lu raya kurang wang, yakin mau pakai wang. Pandai-pandailah Hoxie lu jadi satu orang. Jadikan di barang semua jadi duit. Jadi, lu boleh tak susah pasal soal wang. Ambil. Ini hari Nyanya mau serahkan di bulat-bulat. Kasih sama lu, Hoxie. Terimalah, nak. Ambil. Kamsia, Nyanya. Nyanya tak mau jual ini rumah. Tak apa. Nyanya sudah pesan Sing. Sing ingat apa Nyanya pisang pesankan Sing. Ini barang semua nanti Nyanya kasih Sing. Sing pergi jual. Bila kita terkurang duit kat London, kita nanti pakai itu duit. Kamsia, Nyanya. Satu kara lagi. Nyanya mau tanya sama lu, tau nak? Apa tu, Nyanya? Besok-besok nak. Kalau lagu ada satu tok mata. Lu laki bini. Balikkah tak tengok Nyanya nak? Nyanya. Sing mesti balik. Betulkan barang-barang Nyanya semua. Helen gua tak tahu. Tapi Sing mesti balik. Habis tu. Kalau Sing tak ah, kalau Sing tak ah tersangkup di London, Sing mesti balik betulkan barang-barang Nyanya.
Tak apalah Hoxing. Lu jangan turutkanlah hatinya Nyari. Lu lelaki bini boleh bikin apa pun orang suka. Nyanya tak kesih nak. Lu punya dua-dua itu. Nanti boleh tengokkan Nyanya betul-betul. Nyanya sotua. Nyanya boleh hajur di lebih jalan pun tak apalah. Tak apa. Tolonglah Nyanya. Janganlah cakap sampai begini. Sing betul sedih hati. Kamsialah Nyanya. Sayang Sing sampai begini. Lagi baik Sing balik dulu Nyanya. Si Helen kat luar so tunggu lama. Nanti dia nak beradang, dia nak gila. Nyanya balik Nyanya. Hok Sing. Ya. Tak apalah nak. Ya. Jalan baik-baik . Simpan tu kepuk baik-baik. Jangan lupa apa Nyanya so pesan sama lu Hok Sing. Baik, Nyanya, baik. Hoxing! Ya. Tak habis-habis. Anak Nyanya! Ya. Nyanya, jangan tangan ni macam. Hoxing! Ya. Tolonglah. Ampunkanlah anak gue yang tak berdosa, tuanlah. Popikanlah anak gue di Siongse. Kesiakanlah Siongse. Oksi. Alah, itulah. Tak pimpin gue baik-baik. Lu so tau mama mau pergi cari tu Ipo pukul 11. Mana lu pergi? Ha? Baik si Pungok jumpa sama lu. Tak kasih mama tunggu macam lambat. Tapi gua lagi gua jatuh. Tachi. Oh, Tachi. Tua Ipo. Ya. Weh, saya tengah meh masuk. Saya masuk meh. Tachi nangis Mata Tachi merah. Saya tengah. Saya. Tak tahu lah gua ni apa mau jadi tengah. Lebih gua cakap. Lebih air mata gua keluar lu kata. Lu boleh percaya tu. Si Hoxie kasih gua kata, dia tu so retire, so tak kerja. Bini harimau dia tu, pagi dia ikut, mau pindah pi London. Pasal apa? Dia kata bini dia mau baca surat lebih tinggi. Hai, kalau gua cakap tak tahulah apa lu boleh ingatkan gua, apa gua harus bikin. Dia kata, bila dia kat London, dia nanti Yauki mau pakai banyak duit. Pasal apa barang-barang kat sana, betul mahir. Kesian Tachi. Mama. Tachi, kau belum cakap habis tu. Apa lagi, Cik? Apa lagi? Lu boleh percaya? Si Hoxing, laki bini suruh gua jual ni rumah. Lu kata, gua ni tak bodoh. Gua sedar diri gua. Sungguh pun gua begitulah lebih sayang sama dia. Tapi, gua tak nanti serahkan barang bulat-bulat kasih dia. Macam ni rumah, pasal apa? Dia sudah kahwin sama orang luar. Tuh kan? Yeah. Apalah gua serahkan harta gua kasih orang luar. Gua kasih dia tahu habis-habis terang-terang gua sob cakap mana gua ambil keputusan. Gua tak nanti jual ni rumah. Itulah. Apa lu mau cakap mama lu? Tak. Bukan apa si budak ni.
Kita boleh pergi tengok Encik Hoxing kat London. Pocai, Pocai. Bila orang Toto cakap, Pocai tak usah campur. Pocai pergi duduk kat sana sebab betul. Ya, Pocai, tengah. Lu ni mau minum kopi ke tak? Ay, tak usah, Cik. Kalau mau, gua picong sekejap. Tak usah lah, Taci. Kita dua-dua ni datang mau kawankan Taci. Tapi, Taci cakap apa? Setuju mau jual rumah ni. Dulu, saulu, kena je pun, sirik kuliah kena tangkap kuliah dari ni rumah. Nasib betua, nasib baik. Itu jam si Hoxing tak akan rumah tu. Tapi kita jangan lupa, itu tempoh dia muda. 20 berapa tahun sih. Betul lah muda. Bocai kalau dia so, kalau kat rumah, dia mesti kena tangkap sama bapak dia sekali pergi. Tak balik Yalah tak tahu apa sih. Nasib gua boleh jadi sampai begini tengah. Alah tu macam Taci, tinggal sama kita dua-dua sualah. Nanti, gua cakap belum habis. Gua ni, tak nanti tinggalkan ni rumah, kau pergi tinggal sama lu. Rumah ni apa mau jadi? Tapi tak tahulah. Asyikkan anak gua ni happy sudah apa tengah. Lu tahu, dia tengok macam tak marah pula sama gua. Yalah, Hoxing tak marah Tak sebalik dia. Gua pun fikir, gua absen dia tak marah. Apa cam pula dia mau marah sama gua? Gua tak fikir apa salah. Balik dia tengah, gua suruh ambil barang gua sampai habis penuh satu kepuk. Gua suruh kasih bulat-bulat sama dia. Pasal apa? Gua ni so tua. Gua tak heran barang-barang lagi. Kalulah gua ni suruh beri kaku jadi mayat, itu barang semua tak yakin buat gua. Ku semangat. Habis, kerosang pengen tahu you cek pun, tadi suruh serahkan kasih si Hoxing. Jadi, itu barang, kerosang tu nanti suruh jatuh ke tangan lain orang lo. Itulah, siang-siang jualkan gua suruh betul. Hai, tengah-tengah. Lebih gua dengar lu cakap. Lu bukan kata tak barang. Lu mia barang. Mia banyak, mia gelabak. Apalah kan gua mia barang. Macam kacang putih. Kerosang belian lu. Bakaci besar lagi. Gua mia kerosang kalah sama lu. Tengok diri lu sudah. Kerosang tu macam apa dulu National Stadium yang searchlight. Si apa? Ya, lu tak ajak si bongsu datang ? Tak, dia cakap dolar nanti punggung dia sendiri. Habis gua datang sama si Pocai lah. Hai, dia nampak juga. Cinga, Pocai. Hai, su pergi rumah Cik. Habis si Bungok kata, dua-dua su datang rumah Cik Se. Su cepat-cepatlah datang sini. Caci-caci semua dah baik. Baik, Pocai bungsu. Dah baik. Eh, bongsu. Si Hoxing, su suruh Taci jual ni rumah. Hai, Taci, jangan turutkan hati dia. Bukan kasus suah kata si menantu tu macam si harimau tu macam muda tak kena mau kahwin si Hoxing yang tua dia banyak umur. Su selalu kata dia ada niat mau makan Tataci punya harta. Itulah. Ayah. Si Hoxing su Tataci jual ni rumah. Habis lu lain kali boleh jaga Tataci tak? Abi barang-barang Tataci apa macam? Jangan cakap pasal rumah. Barang dia? Dia sosera kasih si Hoxing. Itulah semua buat diam. Ya. Barang-barang apa? Semua. Intan, belian. Kalau sampai tahu you tu, berperangguan-peranguan. Semua dia kasih-kasih Hoxing. Ku semangat, Taci. Tak kata
kasih Su. Su boleh jaga Tati dari pagi sampai malam. Eh, Bung Su. Tak usah cakap besar lah. Lu ni sari-sari sibuk sama si Antonio tu. Ada ke tempoh mau jaga Cise? Cise? Ha? Nasib baik tak dengar apa si Hok Seng tu cakap. Nanti siapa mau kena pungut Cise? Alah, tak usah kurang aja. Bila-bila pun tak Cise boleh tinggal sama gua. Hai, sudah lalu dua-duanya. Ha? Tengah, tolonglah berhenti sudah tengah. Gua mesti dengar sana popek-popek. Sini pepok-pepok. Kepala gua ditambah mengentak. Hai, gua rasa eksplod. Baik gua jadi. Kepala gua tak boleh tahan lagi. Biarlah gua masuk ke dalam. Gua pergi baring lagi baik. Ayi, Su dengan ini cerita tak baik semua. Ha? Su pun su penat. Su pun su pening. Ha? Lagi baik kita baliklah, Cise. Ya, Pocai? Kita pulang dulu, Cik. Ha. Pocai, mari kita pulang. Ha, ayalah. Ya. Ha, jalan baik-baik eh. Ha, Pocai, jaga mama lu. Ha, bye-bye tuan Ipo. Ha, kamsia. Ha. Tengah. Saya. Bungsu. Jangan marah, jangan kecil hati. Nyari gua tak tunggu. Kuat bantai lu sampai kat lule. Ha, kalau lu sampai kat pintu, bila rusak kulit, tarikkan pintu gua. Nanti dia boleh ken sendiri. Baiklah, Tachi. Ya, Tachi, pilah baring. Eh? Ya. Kita tahu balik sendiri. Ha. Ya. Mari kita jalan. Mari, ha. Pocai. Jalan bye-bye, Pocai. Bye-bye, Tuan Ipo. Eh, lu dondong duduk kat belakang kereta gua. Eh? Ha. Lu duduk kat depan sama si Dola. Eh, Bungsu. Ha, nanti lu suruh si Dola. Eh? Jangan bawa kereta macam ribut tau. Sekarang, kepala gua pun suap pening. Ada orang sih ada Tachi. Apa khabar semua ni malam? Gua ni si susah si Hok Seng. Kanan ada bini, kiri ada nyanya. Bini cantik muda. Nyanya tua. Tapi ada harta. Apalah mau terjadi gua? Tak apa. Sekarang gua nyanyi Nyonya Manis kasih semua dengar. Nyonya manis seorang diri jalan di katung. Berkebaya senyum manis lenggang lenggok. Nyonya manis nampak cantik bila berpayung. Bapa sudah rasa suka sampaikan mabung. Boleh ketumpang tanya Nyonya ni mau ke mana? Boleh ke bapa bersama jalan ke sana? Nyonya manis anak peranakan bapa, sungguh moden tapi seronok sama tak sombong. Nyonya manis jalan sepasang sama si bapa. Bapa sudah jumpa jodoh dekat katong. Boleh katumpang tanya Nyonya ni mau ke mana? Boleh ke bapa bersama jalan ke sana? Nyonya manis anak buah peranakan bapa. Sungguh moden tapi seronok sama tak sombong. Nyonya manis jalan sepasang sama si bapa. Bapa sudah jumpa jodoh dekat katong. Bapa sudah jumpa jodoh dekat katong. Ya,
Yang betul, gua main wayang sia. Tak menyanyi. Suara gua serak. Tapi Hok Sing betul sayang nyanya. Hok Sing nyanya mia hati jiwa. Tapi jodoh Hok Sing pula si Helen, perempuan muda. Tapi Hok Sing tahu nyanya saya kuping dia ringan. Dia suka dengar si I tengah sama si I bongsu. Bibik-bibik encik-encik tak tengok si I tengah. Bukan main lawa lagi. Pakai belian, pakai intan, pakai emas. Dia bukan eksi borak. Dia eksi betul. Lebih pun si I bongsu. Tengok rupa dia. Gitu tegap. Gitu garang. Boleh kahwin dua kali. Tak salah laki dia dua-dua mati. Apa mau terjadi nyanya gua? Nanti kita pergi tengok keputusan dia. Tengok agak. Bye. Ini ya? Tak. Gua dengar kata dia mau pergi Mak Cok Kiong dululah. Apa Mak Cok Kiong? Ya, harus mau semayang. Oh. Tak dengar pasal si Hok Sing. Itulah. Tapi bila dia mau pergi ni, tunggu-tunggu belum pergi lagi. Tak ada tadi. Tengok. Dengan-dengan dia piciwan. Mengkali Ya juga. Tengoklah. Jam-jam ni dia piciwan. So tua lah Itulah. Kalau kita dah tua, macam lah. Siang buat malam piciwan. Tapi lama lagi. Kena tunggu ni tunggu. Gua ni sekiapan saya masuk keciwan. Tak boleh kontrol. Oh. Gua ingat tak pergi bio. Tak ala pergi bio buat apa. So kata itu waterpack sama bocor. Oh. Pungut, mana kopi? Kopi dah siap. Kopi panas-panas. Ada kuih sama mi siam. Siapa bikin? Tak. Si Pocai sama kawan dia si Bengho bikin ni lah. Bunsu Ya. Cucu si Pocai tu kawan Bengho dia semua Ya. Bila bini si Bengho soal lari si Pocai bawa si Bengho tinggal kat sini rumah ni. Budak si Bengho tu kuai, pandai saya kerja rumah. Tengok bapa bersih rumah kita, si Pungut taklah pandai kemer rumah. Tambah lagi si Pocai pandai masak. Kalau si Pocai sama Taci sekat dalam dapur, alah bongsu, wangi rumah ni. Siapa masuk terus pun lapar. Homi ala Taci sekarang. Sayang. Ada Taci Sek, ada Bengho, rumah pun suarame. Sari-sari, laujek se. Ya. Pungut pisah kat misiam dulu ni. Ya, itulah. Bukankah saya so kata terlebih dulu? Mulut saya ni siase. Lagi baik si Pocai bawa satu kawan jantan tinggal kat sini daripada saya terima satu cici menantu. Nanti kebanyakan nanti penantu. Betul. Betul sama sekali apa dia cakap bongsu. Gua setuju habis-habis sekali. Kita ni janganlah ingat mau cari menantu, mau pungut menantu. Sekarang ya perempuan-perempuan bukan macam perempuan-perempuan dulu kalah. Sekarang soal lain. Kalau kita ada satu si anak jantan, dia bawa balik kawan jantan dia balik rumah kita, tinggal sama kita. Kita sudah dapat dua anak jantan. Betul kan? Ya. Itulah pasal gua selalu cakap sama kawan-kawan gua. Gua tutup mulut, gua buka mulut, gua cakap, jangan mau hiam. Kalulah anak kita jantan tu campur kawan-kawan men only. Jangan hiam. Biar dia kahwin jangan jantan-jantan. Nanti tak kesel.
Tuaci haus minum kopi. Saya makan kuih. Betul sih. Wongso minum kopi makan kuih. Eh, ya juga eh. Mana si Antonio? Ah, bukankah gua suruh lu bawa dia datang ke sini nyari? Su tak mau cakap pasal Antonio lagi. Ayuh tak bisa. Pula su tengok Tuaci dua-dua. Berapa wahi? Kalau boleh, su mau tinggal kat sini. Tak cukup bilik. Su boleh tidur di batu. Hai, bongsu. Apa pula lu cakap sampai begitu sekali? Apa yang sebenarnya so terjadi? Cerita kasih kita dengar. Si Antonio sudah lari. Lari, eh lari. Si Antonio sudah lari? Lari pi mana? Eh, patutlah lu macam lemah ni hari, eh? Sebelum si Antonio tinggal sama Su, dia suruh Su kasih anak dia duit pergi Perth. Satu anak, 1,000. 8 anak, 8,000. Su takut kalau Su tak kasih diorang tu macamnya duit, diorang tak terima bapak diorang tinggal sama Su. Hai, Mak Ketuan. Si Ento, Ento doh. Apa Ento? Saya tak tahulah Ento. Rupa-rupa suar lari, Pipa. Itulah. Apa mau jadi? Dua hari dulu, bila Su bangun pagi, Su nampak surat kat meja di tiang. Dia kata, "Thank you for everything. But I have to be with my family in Perth. I miss them." Ah, ai, eh, cat bercat batu muho makan gegat. Si apa ni? Ah, win nose and sconter. So kena tipu. Alah, bongsu. Seberapa mea pandai pun kena tipu. Itulah. Pilih mea pilih. Kenalah di buku. Eh, sudah, sudah. Sudah cukuplah tengah. Kalau orang luar dengar, buat sosial saja. Dah. Bongsu, lu dengar tak cilu cakap sama lu, eh? Jangan fikir ki. Jangan fikir worry. Kita ni, seberapa banyak duit kita ada, kalau so memang, duit tu bukan kita major ki. Seberapa ketat kita genggam di dalam tangan, kadang-kadang duit itu terlepas hilang. Tak apa, hilang macamnya duit tak apa. Kirakan kita buang sui. Orang Cina kata, kua pua lah. Itu tak apa. Jangan ingat kita hilang duit setengah habis. No stop. Tuan Allah besar. Tuan Allah nanti kita sekitar duit. Kadang-kadang lebih yang kita hilang. Jadi, itulah kata balasan dari Tuan Allah. Ingat, tu saya fikir sim. Don't worry, be happy. Itu 8,000. Duit Su. Su kena tua buah. Berapa tahun barulah dapat tu macam punya duit. Sakit hati Su. Suah, suah. Pi dengar apa Taci cakap. Pi buang sui sama duit ni. Eh, ya juga. Baik juga dia tak keruk lu lagi lebih. Nasi lemak. Buah bidara. Batang selasih, kita lurutkan. Buang mak, buang sedara. Kerana kasih, kita turutkan. Ah, amboi. Nasi lemak buah bidara, bawa orang dari Melaka. Buang mak, buang sedara, itulah panggil anak nuraka. Amboi, amboi. Pandai kau sangka, sikit pun tak sangka-sangka. Tiba dada jadi nangka. Hai adik gua pandai sebab berpantun. Sekarang, lu pula dengar Taci lu biar pantun. Saya, Cik. Ini kepantun kau karang tau. Naik basikal, pikirim surat. Kayu mengayu,
jalan yang terus. Kita tiga beradik mesti mau kamce, mesti mau rapat. Macam kata dulu, ai ditata tak boleh putus. Betul kan? Betul sih. Nih, kita minum kopi. Ya. Alah, kopi pun sangat sejuk. Nyonya, nyonya, dan baba, baba. My name is Nyonya Hitamanis, alias Sharon Fraser. And I want to thank you so much for coming from far and wide to join us this evening. We sincerely hope that you've enjoyed the show. We want to interrupt the curtain call for a moment to present some of our main sponsors with a small token of our appreciation. So please join me in thanking Kenny Tan and Chris Lowe. Thank you. Anne Wong. Where are you, Anne? There she is. Thank you. Come see her. Onponio. Grace Ong. Xiao Bi Lian. Xiao Bi Lian, where are you sitting? Give us a wave. Thank you, Kam Xia. Did we present to Grace Ong? And then I would like to present Father Wowo all the way from Indonesia. Thank you so much. Where are you sitting? There he is. I'd like to present Anne Wong. Oh, you can have double. Nyonya, nyonya, dan baba, baba. Please join me as we welcome back our wonderful cast for tonight of Aye Dita Tak Takle Putus. I present to you Eleanor Song, Irene Wee, and Dolly Tan. And Dwayne Ng. Entai and Yap Ikai. We warmly welcome back to the stage Irene Ong, GT Lai, and LB Kang. For our producer Baba Benjamin Sek and our wonderful director Serena Ho. Nyonya, nyonya, dan baba, baba. Please celebrate the one and only theater doyen, GT Lai.
come to the end of our evening. Please proceed to the foyer where you can do your last minute shopping or have a photo opportunity with the cast. Kamsia, manyak, manyak.